Ya. Masak apa hari ini? Konten masak-masak ya? Bentar gua ganti kostum dulu. Wih. Sedap. Yang kolor dong. Hah? Sini yang kolor. Jadi sini yang mana itunya? Ini udah dicuci kan? Udah. Tuh. Ya. Oh enggak, kamu di itu dulu, di zoom dulu biar ketahuan. Ya, ini kan. Ya. Ini biar. Iya, yang satu enggak usah di ini. Yang satu ini. Ya, gitu. Si bocor bego tuh. Bocor TP-nya. Ngomong aja. Aku enggak kedengeran di sini. Hah? Aku enggak kedengeran. Kencengin lah. Yaudah nih. Ya. Audio aja. Ya, body aja. Bukan gitu, buat aja. Udah pegang main aja. Ya udah. Ini jadi hari ini mau review Indomie, bukan Indomie sih. Mie yang katanya lebih enak dari Indomie. Ih, enggak fokus lagi. Fokus gila, sabar atuh sayang. Puternya ke kiri tuh. Ya, terus. Ya, sip. Nah. Best walk. Ini ada rasa original. Ada rasa black pepper seafood. Cici enggak. Ada rasa spicy. Oke. Okay. Ih, peri. Dan nih peri yang masuk. Fokus. Kalau udah jadi cewek. Oh iya, maaf. Aduh, kelihatan. Dah, kita masak dulu. Oke. Okay. Kamu ngeliatin apa sih? Kata lo. Nah, sekarang kita bandingin ya. Indomie. Ini kalau Indomie ini biasa kayak ini kan. Ini biasa kayak ini. Biasa ya. Ini besok kan ke. Ini yang rasa original dulu. Nah, bumbunya kayak gini. Lebih bening kan daripada ini. Lebih banyak juga bumbunya. Terus cuma kayak gini ya, sama kalau umumnya lah ya. Nanti tambahin sama ini sama ini, terus ini yang rasa black pepper seafood. Oh, bumbunya beda, cuma minyak doang. Ini doangnya, ini satu doang nih kalau yang black pepper seafood. Terus sekarang yang spicy. Oh, ada minyak cabenya. Ini. Nih, bumbunya warna merah gitu. Itu udah mendidih belum? Sudah. Kita masak yang mana dulu nih? Yang Indomie itu. Oke. Kita udah nyampe di warteg, kita bakal beli nasi. Alhamdulillah. Gue dia mah emang kurang. Gue beli nasi, Mut. Gue beli nasi, dong. Beli nasi. Goceng. Karena sampai dengan outfit kita yang keren banget. Ini yang lagi. Satin. Au. Au. Mau gue ada banget. Ini
Ayo. Ya kita udah beli nasi. Tapi kurang dua lagi. Kita cari di tukang cerewet. Apaan? Udah. Nah, ini mainnya lebih kecil daripada Indomie ya. Tuh. Kan ini rada gede-gede gitu, ini rada kecil. Ini juga kalinya yang sama. Ada pak polisi. Halo pak. Ada pak polisi. Kali aja kita ditawar, le. Ditawar aja dibawa ke ini bego pati sosial. Iya. Beli nasi bang dua. Nasinya aja dua. Jadi ini sesuai kita. Kesukaan kita ya, spanduknya 69. Boleh dilihat 69 kalau dibalik. Oh iya, dari depan. Ada depan ya, dari depan. Ada kasih. Ini kalau serem juga ini kalau sini. Oke, makasih banyak. Siap, Bang. Dah, Ben. Dah. 69 tuh, Ben. Mana? Tuh. Doa ibu 69. Yuk. Kalau Indomie kuahnya kuning. Kalau Miswok putih tuh. Lu kayak bihun dia ya? Enggak tahu sih, beda, tapi dia mie. Heeh. Oke. Udah, sana aduk. Ini bajingan pakainya enggak begitu, tapi dia yang lebih ini, lebih. Dia tuh kakinya tuh anjay. Mana gerakan pantatnya? Mari maju. Mari kita lihat pantat-pantatnya. Mereka sangat suka yang beginian. Siapa tuh merekanya? Apa? Taruhin anjing.
Tuh anjing emang Kevin bangsat. Udah. Jangan dimakan dulu lah. Ini masih ngembang ya? Terus dubbing aja nih. Gak usah deh, begitu aja. Dubbing, kan nganuin teksturnya. Bro. Yuk. Ini hasilnya putih, putih banget nih, enggak kayak cat aku hitam. Terus per, aduk sampai hitam per. Enggak aduk cepetan. Oh iya, maaf. No, aku tuh enggak suka nang begitu. Buru bencong. Iya, bacok. Jadi dapur anjing. Oke. Okay. Kebawain dikit. Ini tadi yang rasa apa ya? Sip. Oh, ini yang spicy itu yang seafood deh, coba. Iya, ini yang seafood. Rasa action. Action. Ya. Gitu. Nah, udah jadi nih. Jadi apa dulu yang mau kita bahas? Jadi ini kan gue lihat tadi ada Indomie. Yang mana nih Indomie? Ini Indomie. Oh, ini Indomie, pisahin ya. Ini Indomie. Itu terakhir aja ya. Ini Indomie. Nah, itu terakhir aja kita karena itu udah tahu. Jangan terakhir dong, harus dibarengin. Oh iya. Karena hari ini kata Nisa kita mau membandingkan apa tadi nama minyaknya Indomie dengan Beeswax. Beeswax tadi ya. Beeswax. Oke. Okay. Ini kayak black pepper ya? Enggak. Ini rasa apa tadi? Oh, ini black pepper seafood. Ini warnanya lebih gelap. Kelihatan enggak sih? Kelihatan tadi udah ada, ntar dikat aja. Ini warnanya lebih gelap ya, gengs. Yang black seafood. Black pepper seafood. Black pepper. Ini yang... Sini tuh, biar siri aja masuk. Sini. Udah, selalu. Sok. Ini yang spicy. Itu spicy. Gua kayaknya... Ini best spicy. Ini spicy. Ini black pepper ya? Iya. Oke. Kita coba yang black pepper. Jangan dulu, yang original dulu. Oh, original dulu. Iya. Oke. Kita mahmud. Ya, sakin. Ini original ya wanginya. Coba. Gua ngambil Indomie anjir. Hah? Iya. Ini lo? Enggak. Beda. Beda ini Indomie. Oke. Okay. Ini kayak bau sakura tapi. Ini sama. Iya. Iya, ini sakura. Ini sama, ini juga sama. Ini itu original. Original juga. Oh, iya. Okay. Bau sakura bener enggak sih? Bismillahirrahmanirrahim. Gua coba ya. Yang original Beeswax. Yo, iya. Yang original Beeswax. Anjing. Ini mirip banget Indomie. Ya, ini mirip banget Indomie ya, guys. Langsung ke Indomie ya, coba ya. Ya, coba langsung ke Indomie. Enggak beda. Oh iya. Lebih manis nih. Si Beeswax lebih manis, coy. Ini lebih, rasanya lebih pekat, Bro. Lebih pekat, yang si Beeswax. Kalau Indomie ini agak kalem, gurih. Iya, cuma untuk kalau yang suka micin dengan Indomie. Iya. Ya, benar. Kalau Beeswax itu lebih suka manis. Iya. Benar. Beeswax ini lebih gurih rasanya daripada Indomie. Iya. Ya. Enggak lah. Kalau buat gue ya. Lebih gurih. Cobain lagi. PA ya. Justru Indomie gurih ya. Gurihnya itu bukan gurih micin gitu. Bukan. Bukan. Doang. Kalau kata gue, ini versi sehatnya Indomie. Ini kayak, ini kalau di bumbu nih, bawang putihnya lebih banyak. Yuk. Kayak nasi sekalian yuk. Yuk. Coba bukan ini, nasi. Ini bentar, bentar. Black pepper dulu nih. Pepper. Seafood. Oke, langsung. Langsung. Caps. Ini. Nggak ada bersih-bersihnya? Kayak ya ada lah, kayak lah. Jatuh! Enak banget. Ini sungguh luar biasa ya, guys ya. Ini yang black pepper seafood. Sudah banget. Parah ya? Sudah mas. Itu ada nasi, mas. Ini nasi nggak dimakan itu. Ini spicy. Seafood banget. Beda-beda lah sama Indomie. Ini spicy. Seafoodnya lebih kerasa. Udah. Udang rebong. Ebi. Kampung rasanya kayak udang ini kan sih, udang yang gede itu tapi yang kayak udah dikeringin, yang udah diasinin. Ini hot spicy. Bukan. Ebi kan yang kecil ya. Yang gede, yang gedenya lagi. Iya, udah. Ini apa? Spicy. Hot spicy bukan? Iya. Oke. Jadi nih. Gua mau kayak pinin rasanya buat cabe banget. Buat cabe banget. Ini kira-kira ini level 30 lah. Ini tapi gua suka. Lebay banget anjir, udah mau biasa aja. Gua suka ini. Oke. Okay. Ya. Enak. Ini di bawah samyang, masih di bawah samyang ini. Di bawah samyang. Tolong biar diumpetin dong. Enggak beda, ini sama samyang. Ini versi enggak. Di bawah samyang pedasnya. Udah jauh lah. Ya udah. Udah sambil makan nasi lah. Lidah orang beda-beda. Jadi jangan di komentar, oke? Okay? Oke. Okay. Kibung ini rasa apa nih?
Original. Udah original. Original. Oke, okay, dari semua yang gua rasain, yang original paling mantap. Enggak, gua paling mantap si itu, siput ya. Siput best, siput banget. Kalau siput gua ketiga, yang spicy gua kedua sih. Kalau gua siput pertama sih. Siput pertama. Oke. Okay. Siput pertama ya. Best banget. Ini perbungkusnya berapa sih kalau boleh tahu? 3.600. Ini apa Indomaret? Superindo. Berapa berapa? 3.600. Worth it lah. Indomie 3.200 ya? 2.900. Oh, yang jumbonya. Yang ininya. Oh iya sih iya. Oke. Okay. Cuman beda 1.500 lah ya. Iya. Oke. Okay. Tapi beneran lebih enak dari Indomie berarti. Oh jauh. Jauh. Tapi yeah, tetap Indomie nomor 1 ya. Oh iya. Yeah. Enggak dong. Kalau dibandingin sama ini enggak bisa. Enggak sebanding. Soalnya Indomie tetap nomor 1 gitu. Enggak ada ranking lu kalau nyari variasi boleh. Tapi kalau katanya besok itu nomor 1 lebih enak dari Indomie. Menurut ya itu sih ya, itu kan sih. marketing. Dia kan ngiklan ke food blogger ya. Yang pertama kan ya, jujur gak bisa dibandingin. Indomie juga enak. Enggak apa-apa, tenang. Ya udah tenang biar tenang udah tenangnya. Tenangin dulu udah perutnya. Rumah sengaja di lu sendiri. Ini enak. Banyak. Udah sayang, udah. Minis. Pakai nasi rasanya enggak hilang. Kayak seriusan? Tapi kalau kata Jian, kalau pakai nasi besok enggak enak. Kita bisa lu belum, Cuk. Apa ini besok enak? Ini. Enggak enak kalau pakai nasi, enakan enggak pakai nasi. Ya udah. Maksudnya gimana ya? Pokoknya kalau dimakan pakai nasi kurang enak. Kurang sedap gitu. Oke, okay. Bodo amat. Masih berasa. Iya kan? Kalau si seafood enggak hilang rasanya. Rasanya hilang. Ini si original. Original. Ayo, original pakai nasi. Boleh. Kenapa bre? Tunggu dulu. Ayo stop gak tuh? Berapa menit? Enggak. Ya. Ini luar biasa ya. Ini original pakai nasi karena kenapa kita pakai nasi? Karena kita orang Indonesia. Karbo plus karbo. Bener. Fuck protein. Jadi oksigen plus oksigen. Dicampur menjadi NaCl. Iya. Soalnya Perry diabetes. Wow. Tambahinnya sama diabetes. Revo Perry. Originalnya. Masih mantep. Oke. Okay. Biasanya kalau Indomie kagak hilang. Hilang. Cobain yang spesinya, Bre. Pakai nasi. Mantep banget. Yang spesinya. Coba. Indomie pakai nasi itu biasanya kurang sih. Kurang cocok. Emang Indomie itu hilang tuh. Tapi ini terlalu pedes kan? Iya, jadi kerang ya. Enak kan? Kayaknya kita harus masak lagi sih, Nis. Tapi pakai telur. Satu banding satu original pakai telur, terus Indomie goreng original pakai telur. Biasanya pakai telur emang Indomie lebih kuat. Iya. Lebih keluar. Gua malah enggak suka Indomie pakai telur. Maksudnya untuk rasanya. Best anjing. Indomie juga mah. Di sini Indomie enggak laku ya. Yang ini yang jadi saya makan ini. Ini kenapa taruh di sini ya kalau oh iya tadi lu biar lu ngerasain si seafood pakai nasi. Ya, yang lu dapat info ini dari mana? Ya itu dari food blogger yang bilang kalau ini tuh nomor 1 lebih enak dari Indomie. Dia nge-vlognya sih. Masih pedes. Tapi gua punya firasat ini harganya enggak sekonsisten Indomie kayaknya. Maksudnya? Kalau Indomie kan 3.200 walaupun udah terkenal ya udah 3.200. Oh, tetap gitu ya. Tetap gitu. Kayaknya ini mungkin menurut gua bakal naik sih. Bakal naik. Iya. Karena emang udah lama dari tahun lalu. Cuma gua baru nemu sekarang Superindo. Kalau ini viral ngalahin Indomie pasti naik. Pasti. Iya. Iya. Ada rasa variasi. BTW si ini produsen siapa? Ya, nggak tahu lagi. Iya, ntar ntar deskripsi aja. Mungkin nggak jauh dari miskin ya? Enggak. Kenapa Nisin, Bek? Nisin kan produsennya juga. Iya. Bukannya juga. Anda beli nasi warteg di mana, guys? Ini, lagi nih, Bu. Depan. Udah. Saya dikasih ampas kerak nasi, Bah. Setelah dua nih. Bete banget. Kayaknya habis nih. Emang habis tadi?
Jadi ini just 2 menit ya. Yo. Dikit lagi. Enak. 33 detik lagi. Oke, bagi aja dong, Dek. Cobain ini Indomie campur apa? Toblerone. Apa ini? Mereka tadi double door. Baca. Ya. Double door anjing. Jadi ini Indomie campur baca Harry Potter. Best work. Tolol tukang kopi macam-macam aja. Double 30 detik lagi. Oke. Udah. Coba ini kita coba ya. Udah. Enak. Udah. Oke. Ya, nilai dari gua banyak. Udah berhenti dulu, Wigo. Oh iya. Udah habis. Udah. Terima kasih. Oke. Terima kasih BUMN. Enak banget. Udah. Itu belum berhenti dulu videonya. Yo. Action. Yo. Abis baterai. Enggak. Aduh, anjing. Abis baterai, cok. Ya udah kuat. Tinggal lumayan. Lu sini, Ble. Enggak. Ini lu sini. Ini gue di belakang reja enak. Enggak. Ya, jadi buat yang tadi enak. Enak banget. Mantap. Mantap. Beda rasanya sama Indomie ya. Beda kelas. Enggak dominan ke Indomie jadinya. Beda kelas. Kalau mie sedap kan agak mirip-mirip. Iya, mirip ya. Mirip-mirip. Cuman mie sedap sari mie. Ya. Ada yang bau-baunya kayak bau-bau mie sakura. Iya. Yang original tuh Indomie sakura. Ya original kan? Pakai nasi rasanya enggak hilang, enggak pecah. Tetap kuat di mie-nya. Ini produksi yang Sidoarjo tadi. Sidoarjo. Jawa. Produk sendiri. Produk gua bikin handmade kan. Bukan. Robot made. Udah PT. Oh, udah PT. Oh, gede berarti. Ya. Mulai dari lu berapa untuk semuanya? Kalau gua untuk semuanya enggak semuanya. Kalau gua tuh masuk ke 8 ya, kalau yang buat siputnya tuh gua nilai 9, itu enak banget yang siputnya. Gua sama kan Reja. Original 8 lah. 8. Tapi siputnya best. 9. Terus yang itu yang apa tadi yang spicy. Spicy-nya gua 7 lah. Gua kalau gua 8 lah masih. Spicy sama yang apa tadi siputnya? 9,5 gua suka. Pedasnya mantap. Sudah. Kalau gua hot and spicy sama siputnya 7 karena enggak suka bau. Original 8,5. Oh. Original 8, siput 6, spicy 7. Iya, karena siputnya bau. Tapi ini rekomendasi banget enggak sih buat diulik? Buat variasi. Ya. Kalau lu bosan Indomie. Ini yang buat bosan Indomie kan cocok ya. Iya. Buat traveling, lidah lu traveling. Lebih suka manis sama yang lebih sehat karena tadi juga kuahnya itu kan putih kan. Iya, kuning. Kalau Indomie kan kuning. Utak gitu kalau besok enggak putih dia. Kayak masak bihun lah. Iya. Enggak, kalau bihun kayak beras anjing. Ya kayak. Tapi warnanya gitu. Iya, mirip lah gitu. Enggak, gua hari ini enggak setuju sama Peri udah. Ya udah. Jadi gitu aja. Rekomendasi untuk variasi kalau bete mungkin lu bosan. Kata gue ini pecinta mie, lu bakal suka banget sih. Iya. Asli. Beli semua rasanya sih ya. Iya. Kalau gue jujur udah bosan banget sama Indomie kan. Udah kecil. Iya, gue udah baal banget lidah gue. Jadi udah ketebak aja gitu. Varian-varian barunya. Oke. Oke. Bye-bye. Gitu aja, bye-bye. Thank you. Ih. Ada Oh, okay. Yeah.